Hai study lovers, Mekah mungkin jadi tujuan utama umat Islam di seluruh penjuru dunia dalam melakukan ibadah, karena di sanalah banyak tempat yang wajib dikunjungi untuk menyempurnakan rukun Islam. Bahkan saking menariknya kota suci ini, banyak orang yang bilang kalau berada di sana kemungkinan sudah tidak ingat dunia dan hanya fokus pada akhirat karena saking nikmatnya beribadah. Namun siapa sangka, meskipun kota suci, ternyata di sana ada juga yang berhubungan dengan hal yang angker. Ya, ada sebuah kampung yang dipercaya dihuni bahkan jadi sarang jin di dekat Masjidil Haram. Lalu benarkah hal itu? Biar tidak penasaran, yuk kita simak ulasan di bawah ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu bisa mendapatkan info-info keren lainnya dari Sekedar Langit. Sebuah kampung jin di tanah Mekah. Ada yang unik di salah satu sisi dekat Masjidil Haram, Mekah. Pasalnya di tempat ini dinamai dengan nama yang bikin ngeri. Dahlatul Jin atau Sobat Al-Jin adalah tempat yang lumayan angker buat warga sekitar. Dari namanya sendiri, kamu mungkin sudah tidak asing. Ya, memang berhubungan dengan makhluk gaib bernama Jin. Dilansir dari laman Merdeka, ternyata ada sejarah panjang yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Sobat Al-Jin atau Kampung Jin ini dinamai seperti itu? Hal itu karena ada sebuah kisah tentang Nabi yang dulu sempat sholat di Masjid Jin dan akhirnya didatangi sekumpulan jin. Jin-jin tersebut dipercaya orang Mekah berasal dari tempat ini. Meskipun dekat dengan Masjidil Haram, namun sepi. Umumnya sebuah tempat yang dekat dengan Masjidil Haram tentunya ramai karena strategis. Namun ternyata tidak dengan kampung jin ini. Alih-alih ramai yang ada, malah kampung jin justru ditempati oleh orang yang berasal dari luar negeri. Tak hanya itu, ternyata banyak bangunan di tanah yang kosong meskipun menjulang sangat tinggi. Oleh sebab itu, banyak yang percaya kalau tempat itu dihuni oleh jin. Sebenarnya ada pula hotel haji di sana. Namun sayang, karena lokasinya berada di kampung jin, membuat sedikit sekali orang yang menginap di tempat itu. Padahal Masjidil Haram tidak jauh dari kampung jin itu. Ada kejadian aneh pada tanggal 1 tahun baru. Ternyata ada hal menarik lain yang tak biasa di kampung jin ini. Dilansir dari laman Merdeka, salah satu YouTuber sempat mengungkapkan kisah aneh yang terjadi di sana. Pada tanggal 1 tahun baru selalu ada kejadian ganjil yang terjadi. Orang yang mencekik dirinya sendiri, hingga seseorang yang menjatuhkan diri dari salah satu bangunan di sana. Lantaran semua kejadian selalu terjadi pada tanggal 1 dan berlangsung selama 3 tahun berturut-turut, maka banyak yang menghubungkannya dengan keangkeran kampung jin ini. Namun kembali lagi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Bukit besar dan sarang jin buat pingin uji nyali. Ternyata di balik bangunan-bangunan yang ada di depan, terdapat pula bukit yang agak angker di belakang. Adanya pohon dan semak belukar diyakini oleh banyak orang sebagai sarang jin yang ada di sana. Belum lagi ditambah adanya sisa bangunan setelah kebakaran yang membuat suasana jadi bikin bulu kuduk merinding. Apalagi di sekitar bukit itu juga banyak rumah yang kosong, sehingga menambah suasana seramnya. Jadi wajar banyak orang Indonesia yang malah ingin melakukan uji nyali di tempat tersebut. Karena saat siang saja terasa ngerinya, apalagi kalau malam pastinya bakal lebih mencekam. Siapa sangka meskipun berada di tanah suci Mekah, namun ada juga tempat angkernya. Apalagi banyak cerita-cerita yang juga dari warga sekitar, yang lumayan seram membuat kampung jin makin tersohor karena kemistisannya. Namun demikian, semua kembali kepada Yang Maha Kuasa, karena Dia jugalah yang melindungi kita dari kejahatan makhluk ciptaannya. Nah, kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, silakan di-share dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di info-info keren lainnya. Thank you.